konstruksi sejarah tidak pernah berpihak pada ulama dan santri. Siapa Syekh pernah kolil? Penguatan nasionalisme di kalangan ulama santri. Tadi sebelum nasionalisme sekuler hadir, ditekankan pada Bung Karno, itu yang mempersatukan kita Islamisme. Ditemukan di berbagai tempat, 30 manuskrip ditemukan di karya-karya beliau itu. Dia Belanda itu seperti perampok yang harus dipotong tangan dan kakinya. Ada dalam beberapa catatan sejarah Snokobrani, biar bangsa ini jati dirinya tidak menggok ke kiri, menggok ke kanan. Halo, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Ketemu lagi kita di diskusi publik akhir pekan di kanal YouTube medcom.id Crosscheck bersama saya, Indra Maulana. Pekan ini Crosscheck menyoroti pertemuan Partai Nasdem dengan Menko Polhukam Mahfud MD Selasa 28 September tentang usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syaikh Naim Khalil. Menarik sekali untuk mengetahui hasil pertemuan Nasdem dengan Menko Polhukam pekan ini, termasuk menarik sekali untuk mengetahui siapa Syaikh Naim Khalil ini sehingga layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. Untuk mengcross-checknya kita akan berdiskusi melalui Zoom bersama dengan M. Nasih Askal, Cicit Syaikh Naim Khalil. Assalamualaikum, Lora Nasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, Lora Nasih. Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, kemudian ada Ketua Tim Pengusul dan Ketua Tim Kajian Akademik Biografi Pahlawan Nasional, Dr. Muhaimin. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Muhaimin. Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak Indra. Sehat, Pak Muhaimin. Kemudian juga ada anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Dapil Madura Raya, Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Mas Indra. Sehat selalu ya. Baik, saya langsung mulainya dari Bang Willy. Kenapa Bang Willy? Karena kita tahu Bang Willy dari fraksi Nasdem juga ikut hadir ya waktu itu menemui audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertanyaan saya, kenapa ikut memperjuangkan Syaikh Naim Khalil menjadi pahlawan nasional? Alasannya apa Bang Willy? Ya, ini apa yang Mas Indra tanyakan ini kan juga menjadi pertanyaan publik. Ya. Kenapa Syaikh Naim Khalil diusulkan menjadi pahlawan nasional? Pertama, kalau kita merujuk secara diksi, Syaikh Naim itu kan guru kami. Jadi soko guru lah. Jadi segala sesuatu bersumber. Beliau adalah guru dari banyak keke besar, Hasyim Asy'ari, habis itu Kyai Haji Asad Syamsul Arifin, Kyai Haji Wahab Abdullah, Kyai Haji Bisri Mustafa dan lain-lain sebagainya. Para muridnya itu menjadi tokoh sentral pergerakan kemerdekaan. Nah, tentu kita harus menelisik dari mana sebenarnya tokoh-tokoh ini mendapatkan inspirasi dan mendapatkan perangkat pengetahuan untuk kemudian berjuang untuk kemerdekaan Republik. Yeah. Setelah semua orang tahu bahwasanya guru mereka adalah Kyai Haji Khalil Bangkalan, atau yang kita kenal dengan Syaikh Naim Khalil Bangkalan. Jadi ada dalam beberapa catatan sejarah Snokobrani Tirokosi mengatakan bahwasanya tradisi berguru ke timur itu secara spesifik adalah berguru ke Bangkalan. Oh. Jadi mereka nyantri di Bangkalan. Nah, di sanalah kemudian pesantren yang diampu oleh Syaikh Naim Khalil Bangkalan ini menjadi epicentrum jejaring ilmu pengetahuan pesantren khususnya ya, untuk kemudian menggelorakan spirit nasionalisme. Nah, kita tahu bagaimana Syaikh Naim Khalil yang pertama kali meletakkan yang selalu digaungkan dalam resolusi jihad ya. Hubul waton minal iman. Kecintaan kepada tanah air adalah sebagian dari iman gitu. Nah, di sana kenapa kalau kita telisik secara historis, Syaikh Naim Khalil Bangkalan ini adalah murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani.
yang dimana Syekh Nawawi Al-Bantani kita tahu orang yang kemudian dibakar pondoknya lalu kemudian lari ke Mekah dan di sanalah kemudian terjadi sebuah dialektika untuk memberikan tongkat estafet kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi di sana kalau letak aspek perjuangan terhadap kebangsaan Mas Indra. Yang kedua adalah kita harus melihat pada aspek tidak semata-mata pada aspek heroisme, patriotisme, dan nasionalisme. Yeah. Beliau juga tokoh pendidikan yang luar biasa. Sejauh ini kami mencatat ada 30 manuskrip yang dilahirkan. Bagaimana pondok pesantren benar-benar menjadi kawah candra di muka untuk kemajuan peradaban, untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ini yang kemudian benar-benar harus kita lihat sebagai sebuah pendekatan yang kultural. Jadi banyak yang bertanya, para murid-muridnya saja gitu ya, termasuk ada itu Syekh Hasyim Asy'ari aja sudah jadi pahlawan nasional, kenapa kok Syekhona Khalil Bangkalan belum? Kalau kita maksudnya murid-muridnya sudah menjadi pahlawan, dan kenapa gurunya kok belum begitu, itu yang menjadi concern Partai Nasdem begitu, Bang Willy. Yang kedua, Nasdem setiap tahunnya memang memperjuangkan banyak tokoh-tokoh yang sejauh ini belum mainstream gitu untuk diangkat ke permukaan untuk diperjuangkan. Ini bukan kali pertama fraksi Partai Nasdem memperjuangkan gelar kepahlawanan. Gelar pahlawan nasional. Sebelumnya juga ada Mahmud Riyad Shah dari Lingga ya untuk menjadi pahlawan dari sisi maritim. Habis itu ada juga sekarang Kali Nyahmat. Kali Nyahmat, ya. Nah, banyak lagi. Nah, karena Syekhona Khalil ini kan juga langsung berkaitan dengan dapil kan. Ini juga representasi perjuangan kami dari Madura. Itu Mas Indra. Memang ini yang tadi ada dua hal yang memang saya tanyakan kepada Bang Willy. Kenapa Nasdem Syekhona Khalil? Kenapa Syekhona Khalilnya tadi digambarkan panjang lebar? Nanti mungkin lebih detail juga ke tim kajian akademik ya. Lalu yang kedua juga kenapa Nasdem concern ingin memperjuangkan gelar-gelar pahlawan? Ternyata ada beberapa dan ini bukan pertama ya, Bang Willy ya. Dan Pak itu Surya berpesan Mas Indra selalu kepada kami kader di Nasdem ini ya. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para pendahulu dan para suhadanya. Dan tradisi itu harus kita rawat betul. Jadi itu adalah sebuah perintah Ketua Umum untuk kemudian setiap kader-kader dari daerah itu benar-benar merawat, mempromosikan nilai-nilai perjuangan yang tumbuh. Dan kalau belum di-mainstreaming ya itu harus di-mainstreaming. Nah, salah satu memperjuangkan Syekhona Khalil Bangkalan ini untuk mainstreamingkan nilai-nilai moral kepahlawanan yang selama ini tumbuh gitu di tengah-tengah masyarakat. Di kalangan masyarakat Jawa Timur sebenarnya ulama Syekhona Khalil ini merupakan ulama besar sebenarnya, dan ini menarik sekali ketika diusulkan pahlawan nasional. Banyak juga yang bertanya, oh ternyata belum dipahlawankan begitu, Bang Wali. Dan ini luar biasa sekali. Nahdiin dan santri ya itu udah setara dengan dengan wali Syekhona Khalil ini ya, banyak haromah yang beliau miliki. Jadi memang karena kita memiliki beberapa handicap terhadap literasi dan terhadap pemberian gelar pahlawan ya, ini yang bagian dari Nasdem juga berupaya kehebatan Syekhona Khalil mungkin ya dengan gelar ini tentu tidak sebanding ya, apa yang sudah beliau dedikasikan terhadap republik, terhadap Nusantara ini jauh lebih hebat Mas Indra. Saya beralih ke pihak keluarga ya dari cicit Syekhona Khalil. Ranasih, Lora Nasih, kalau boleh memberikan tanggapan awalnya bagaimana? Karena ini kan dari 2018 kalau tidak salah Partai Nasdem juga ikut memperjuangkan gelar kepahlawanan bagi Syekhona Khalil begitu. Bagaimana Ranasih dari pihak keluarga awalnya di 2018 itu mendapat informasi dan mungkin Partai Nasdem datang begitu ya
ke keluarga besar dari Syaikhona Khalil. Ya, terima kasih Mas Indra. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada khususnya kepada Partai Nasdem dan secara umum juga kepada masyarakat ya. Bahwa memang Syaikhona Khalil ini ya kemudian diinisiasi untuk diusulkan menjadi pahlawan itu ya. Berangkat dari langkah yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Dalam hal ini saya memang bisa untuk berkomunikasi dengan keluarga besar dan kala itu memang respon ataupun restu dari keluarga itu sudah kemudian bisa kita anggap final ya. Jadi keluarga menyepakati menyetujui untuk Syaikhona Khalil ini diusulkan menjadi pahlawan nasional. Lalu kemudian memang dalam prosesnya memang kemudian terjadi apa ya dinamika-dinamika bahwa ternyata ini terkesan upaya ini melambat ya oh. Yaitu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya dipengaruhi yeah. Oleh karena pada saat itu menjelang akan pemilu tentu partai politik tidak hanya Nasdem sibuk dengan persiapan-persiapannya yeah. Termasuk juga kondisi di Bangkalan juga yang juga keluarga dinamikanya ini juga, ya dinamika di keluarga itu terjadi pendapat awal-awal itu memang terjadi hilang pendapat perbedaan-perbedaan tetapi hmm. pada prinsipnya setelah Nasdem memulai kembali inisiasi ini di situ kemudian saya mencoba untuk menggabungkan seluruh keluarga dari berbagai bani ya jadi karena Syaikhona Khalil ini terdiri dari 3 bani ya. Okay. Jadi dari putra-putranya itu yang kemudian melahirkan anak cucu itu ada dari 3 bani atau 3 sumber keluarga. Jadi kita kumpulkan dari ketiga bani ini yeah. Dan ya alhamdulillah lagi-lagi kemudian keluarga mengapresiasi dan menyetujui karena memang yang sangat masuk itu kepada keluarga itu adalah bahwa Syaikhona Khalil ini diusulkan menjadi pahlawan kepentingannya itu sebenarnya lebih kepada kepentingan bagaimana meneruskan ajaran-ajaran beliau. Bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai di ini ya. Di era ini tentu keluarga menilai ini menjadi semakin penting karena bangsa ini kok kita lihat semakin ke belakang kok semakin amburadul ya. Terutama dari hal moralitas. Jadi sekarang kita melihat bagaimana mencaci, mencela itu seolah-olah menjadi menu wajib ya yang disajikan ya kepada masyarakat dan ternyata itu tidak mengandung atau menimbulkan respon-respon yang begitu kuat sehingga memang Syaikhona Khalil ini diusulkan memang oleh keluarga konsultasi dengan para masyayikh memang titik tekannya itu ada pada itu. Jadi bagaimana nilai-nilai ajaran Syaikhona Khalil ini bisa benar-benar menjadi semacam panduan bagi masyarakat bahwa meskipun kita berada di dalam alam demokrasi kita masih harus mengedepankan prinsip-prinsip menjaga tradisi, menjaga kultur, menjaga akhlak dan seterusnya. Sehingga dari situ ya alhamdulillah sampai hari ini kita mendengar kabar bahwa Partai Nasdem telah melakukan silaturahimnya dengan Menko Polhukam dan juga kita juga mendengar bahwa ada keseriusan yang dilakukan oleh Partai Nasdem, selain juga mungkin ada kepentingan-kepentingan politik lain yang kemudian ikut mengawal di dalam urusan pengajuan gelar pahlawan ini. Ya, Ranasi, kita
semua mengetahui, terutama masyarakat di Jawa Timur ya, mendengar nama Syaikhona Khalil itu sudah menjadi ulama besar. Tadi Bang Willy juga menyinggungnya sebagai sudah sekelas wali begitu sebenarnya. Nah, tetapi mungkin berada di itu semua, tentu saja ada banyak pihak yang tertarik untuk kemudian ikut memperjuangkan ini menjadi pahlawan nasional. Apakah demikian ataukah ini sebenarnya baru Partai Nasdem yang kemudian inisiatif masuk ke keluarga dan mendiskusikan soal usulan pengajuan gelar pahlawan terhadap Syaikhona M. Khalil ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saya sebagai bagian dari keluarga Syaikhona Khalil ingin mengatakan bahwa ternyata respon terhadap inisiasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini menjadi sangat luar biasa. Secara politik tidak hanya Partai Nasdem yang kemudian ikut menyuarakan tentang pentingnya Syaikhona Khalil ini untuk diberikan gelar pahlawan. Ya. Jadi ya ini artinya bahwa Syaikhona Khalil ini terbukti. Terbukti menjadi sosok yang ya kalau di dalam bahasanya tim pengkajian itu kan sepanjang sosok yang diusulkan itu clear, tidak ada pro kontra kira-kira seperti itu, maka akan sangat mudah gitu ya. Jadi saya di sini kemudian melihat bahwa ternyata Syaikhona Khalil ini ya sosok yang ya sekali lagi ya dikatakan clear, tidak ada masalah. Beliau tidak pernah dalam riwayat perjuangannya tidak pernah mengkhianati terhadap kemerdekaan, mengkhianati kepada bangsa ini, dan tidak ada catatan sejarah sekecil apapun tentang kontribusinya. Clear lah ya intinya ya bagi perjuangan kemerdekaan bangsa ini ya. Oke, baik. Nah, saya boleh bergeser sedikit ke karena kita sudah mulai bicara soal kajian terhadap Syaikhona Khalil dan kontribusinya tentu saja dalam pengusulan gelar pahlawan nasional ada beberapa syarat-syarat di situ ya. Saya bergeser ke kajian akademiknya, ke Pak Muhaimin, Dr. Muhaimin. Sebagian publik tahu dan sangat tahu bahkan sebenarnya nama Syaikhona Khalil. Kenapa ini saya ulangi? Karena memang nama ini menjadi salah satu acuan bagi masyarakat Jawa Timur, terutama di kaum muslim ya, tentu saja tentang nama Syaikhona Khalil sebagai ulama besar. Tetapi misalnya kita andaikan di luar Jawa ya, katakanlah begitu, Dr. Muhaimin. Untuk mengetahui sosok Syaikhona Khalil ini, oke, ulama besar, tapi seperti apa sih kira-kira kontribusi clear-nya? Willy tadi sudah menyinggung bahwa ini adalah gurunya, para guru, muridnya saja sudah menjadi pahlawan. Tetapi secara sederhana juga ada yang bertanya, apakah bisa otomatis kalau muridnya jadi pahlawan, gurunya ikut jadi pahlawan? Mungkin bisa digambarkan kontribusinya seperti apa dari kajian akademiknya ini, Dr. Muhaimin. Terima kasih, Mas Indra. Kami juga berpikir dalam konteks pandangan masyarakat luas dalam seluruh Indonesia, bertanya-tanya, siapa Syaikhona Khalil sebenarnya? Apa dan bagaimana kiprah beliau? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat lazim, karena memang konstruksi sejarah tidak pernah berpihak pada ulama dan santri. Sampai detik ini juga narasi-narasi sejarah mainstream itu tidak mengklirkan atau tidak mengkonstruksi sejarah sebagaimana apa adanya dan sebagaimana mestinya. Termasuk juga melupakan peran besar ulama dan santri di Indonesia. Kita tahu kalau kita tarik bagaimana kontribusi dan kiprah beliau, saya sebagai generasi muda Madura dan warga negara Indonesia itu sangat bangga dengan kiprah beliau. Kiprah beliau itu tidak hanya dikenal dalam sosok Nusantara, bahkan dunia pada masanya. Begitu. Kalau bahkan dunia ya, Dr. Muhaimin. Ya, banyak manuskrip-manuskrip yang kami temukan yang berbicara tentang kemasyhuran, kealiman, eksistensi beliau dalam jaringan ulama Timur Tengah, epicentrum keilmuan Nusantara dan dunia pada saat itu. Dalam penelitian kami banyak kami temukan manuskrip-manuskrip yang berbicara secara khusus tentang kealiman, kemasyhuran, dan ketokohan beliau tersebut. Ya, ya. Kalau kita eksplor dalam konteks kebangsaan di Indonesia pada saat ini,
Beliau itu adalah salah satu pemantik penguatan nasionalisme di kalangan ulama santri pada saat itu. Sehingga tidak heran, beliau dari tangan beliaulah lahir para santri yang kemudian banyak menjadi pahlawan nasional dan banyak menjadi inisiator pergerakan fisik di Indonesia itu sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Jadi tidak heran seperti yang dipaparkan oleh Mas Willy tadi, trio Ki Asyad Samsul Arifin, Ki Wahab Hasbullah, Hasim Asy'ari, dan lain-lain, beliau menjadi pahlawan nasional begitu. Apakah lantas gurunya harus disandangkan gelar pahlawan nasional? Belum tentu juga. Publik. Ya, belum tentu juga. Kita harus melihat bagaimana eksistensi, kontribusi beliau terhadap banyak hal untuk negara ini. Salah satu yang kami temukan itu pergerakan dan penguatan nasionalisme di Indonesia dalam catatan kami tidak dimulai dari 1908 pada saat pergerakan nasional terkait dengan lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo, betul. Ya. Syaikhona Khalil sudah melakukan inisiasi tersebut. Ini berdasarkan bukti otentik yang kami temukan terkait dengan manuskrip Hubul Aufon Minal Iman itu tahun 1891 Masehi. Dan itu kan jauh dalam konteks 1908 ketika lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Ya, ya. Sebelum itu, sebelum lahirnya era Sumpah Pemuda, kita secara intensif, artinya ulama dan santri itu secara intensif itu berkumpul di Kabupaten Bangkalan dan di Surabaya pada tahun 1920 sampai 1926. Mereka berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini, menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Dalam konteks ini kami menilai komunitas berbayang dalam konteks penguatan nasionalisme dalam perspektif Benedict Anderson, ulama dan santri yang diinisiasi oleh Syaikhona Khalil melakukannya lebih dahulu sebelum era Sumpah Pemuda 1928. Ada banyak hal yang pantas menjadikan Syaikhona Khalil untuk menjadi pahlawan nasional. Kalau kita tahu tadi introducing-nya dan lain-lain, bahwa Syaikhona Khalil itu adalah tokoh besar pendidikan Islam di Indonesia, bahkan di dunia pada zamannya. Kalau kita tahu dalam pendidikan nasional, kita tahu kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, beliau yang sangat luar biasa dalam konteks pendidikan umum, melakukan empowering untuk menggerakkan masyarakat Indonesia dengan kualitas yang lebih bagus. Dalam pendidikan Islam, ada Syaikhona Khalil. Jadi tidak heran ketika Syaikhona Khalil itu diakui eksistensinya sebagai maha guru di Nusantara pada saat itu. Episentrum keilmuan, terutama pendidikan Islam, itu bermuara kepada Syaikhona Khalil. Sehingga tidak heran, hampir sebagian besar pesantren besar di Jawa dan Madura bersanad, bergenekologi keilmuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan Syaikhona Muhammad Khalil dan Bangkalan pada zamannya. Nah, karena itu, siapa tokoh pendidikan Islam di Indonesia? Nomor utama atau nomor satu itu adalah Syaikhona Khalil. Kalau sekarang, kebetulan sekarang kita memasuki bulan Oktober, kita memperingati Hari Santri Nasional. Yeah. Siapa bapak santrinya di nomor pertama atau garda terdepan yang paling layak untuk disebut bapak santri adalah Syaikhona Muhammad Khalil. Jadi Syaikhona Khalil itu banyak hal, setidaknya ada 12 alasan sehingga beliau itu layak menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Kami sudah memasukkannya itu dalam kajian akademik kami, dalam kajian riwayat hidup dan perjuangan kami yang diusulkan dengan bukti-bukti otentik tentunya kepada Kementerian Sosial, Dewan Gelar, dan tentunya kepada Presiden. Pak Muhaimin, dengan apa namanya sepak terjang detil dan gamblang komprehensif Anda gambarkan tadi tentang Syaikhona M. Khalil ini, apakah sebelum-sebelumnya tidak terpikir atau tidak ada pihak-pihak yang memang kemudian mau memperjuangkan gelar pahlawan untuk Syaikhona Khalil ini? Karena kalau kita lihat tadi sebenarnya kan kalau secara umum disandingkan dengan ada nama Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan umum, pendidikan keagamaannya ada nama Syaikhona Khalil. Kenapa berbeda dan ini tidak menjadi sebelumnya tidak ada, apakah tidak ada kajian khusus yang membuat, loh ini harusnya udah pahlawan sejak dulu-dulu begitu?
Pak Muhaimin. Yang saya kemukakan pertama itu, sejarah mainstream tidak pernah mencatat peran dan kiprah ulama dan santri. Artinya peran ulama dan santri dalam narasi sejarah mainstream itu termarginalkan. Yang kedua, mungkin banyak keengganan tokoh atau akademisi yang melakukan kajian secara khusus tentang Syaikhona Holil karena terbatasnya literasi yang berbicara secara khusus tentang Syaikhona Holil. Tetapi kami melakukan kajian itu di tahun 2019, di 2020 menemukan banyak manuskrip-manuskrip. Banyak ternyata ya. Manuskrip-manuskrip yang kami dapatkan dari berbagai pesantren besar di Indonesia. Kami sampai berburu tim Lajnah Turos, bagian dari tim kami, itu berburu sampai ke Sunda, Betawi, Jakarta, dan banyak pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk menemukan manuskrip-manuskrip bukti otentik dalam konteks penulisan sejarah secara akademis. Ternyata kami banyak menemukan bukti-bukti beliau sebagai tokoh besar dalam pergerakan nasional di Indonesia, dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nah, karena itulah bersama elemen masyarakat yang lain, partai politik dan lain-lain, karena kami begini, kami itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Nah, pasti membutuhkan elemen masyarakat lainnya, termasuk dalam hal ini adalah partai politik. Dan salah satu inisiatornya adalah Partai Nasdem. Di antaranya tahun 2018 sudah melakukan inisiasi untuk pengusulan pahlawan ini. Baru kami bertemu secara intensif, melakukan banyak hal terkait dengan pekerjaan pengusulan pahlawan ini di tahun 2019-2020. Dan alhamdulillah sampai detik ini pekerjaan itu terselesaikan dengan sangat baik. Di antaranya adalah peran proses pengawalan ini dari Partai Nasdem. Nah, secara intensif memberikan kawalan kepada kami. Terus yang kedua, insya Allah proses pengusulan pahlawan ini akan menjadi yang tercepat sepanjang sejarah. Oh begitu jika, ya Pak Muhaimin? Iya, jika pengusulan ini digolkan oleh Presiden di November 2021. Karena proses, iya, kami sudah belajar dengan berbagai pihak dalam konteks menggali sejarah dan lain-lain tentang bagaimana proses pengusulan pahlawan ini. Rata-rata di berbagai daerah itu diusulkan sekitar 2 tahun ke atas, 3 tahun, 5 tahun, bahkan berkali-kali diusulkan juga ditolak oleh Presiden dan Dewan Gelar tentunya. Nah, di proses pengusulan Syaikhona Holil ini, prosesnya sangat berjalan dengan cepat. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua dan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama itu terwujud di bulan November ini. Kami dengan Partai Nasdem bekerja itu sekitar bulan Oktober 2020. Baik, Pak Muhaimin. Nah, kalau begitu kita bergeser lagi ke Bang Willy. Tadi Pak Muhaimin menyebut tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, harus ada elemen lain, dalam hal ini tentu saja partai politik disebut sebagai inisiator awal begitu ya Bang Willy. Tapi Bang Willy, apakah memang jalannya penuh liku atau sejauh ini mulus-mulus saja, karena kan juga harus melalui ada di situ ada gubernur dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Willy sejauh ini, dan kemudian kemarin responnya seperti apa Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang kebetulan juga orang Madura ini Bang Willy? Ya mungkin yang dibilang Dr. Muhaimin tadi ini tanda-tandanya rezeki anak soleh mungkin. Ya. Karena memang yang diusulkan ya maha guru. Jadi Mas Indra, sejauh ini apa yang kita lakukan lempeng-lempeng aja. Kami melakukan dengan apa namanya TP2GD dari daerah, direspon sangat bagus. Ranasi dari pihak keluarga itu mengkomunikasikan cukup bagus dengan pemerintah daerah, dengan tim yang di provinsi, dengan Bu Kofifah juga ketika kami melakukan seminar di Surabaya, Bu Kofifah sendiri yang buka. Jadi ini semacam balas budi lah gitu Mas Indra dari banyak pihak gitu ya. Oh ya ini kok sampai keluputan gitu. Jadi seperti yang dibilang Dr. Muhaimin tadi, pengetahuan umum back mind kita semua sudah menyadari tentang eksistensi, tentang kontribusi, tentang dasar-dasar dari Mbah Khalil ya. Jadi termasuk ketika berdialog terakhir dengan
Prof. Mahfud, Menko Polhukam. Jadi semua orang sudah mengetahui ya tentang bagaimana eksistensi dari Mbah Khalil. Jadi kami tinggal melakukan agenda-agenda yang bersifat sosialisasi kampanye, Mas Indra. Karena itu yang lebih memperlancar ya, biar literasi yang paling penting yang dibilang oleh Dr. Mahimi tadi itu terus-menerus kami lakukan. Nah, sebenarnya yang ini termasuk belajar dari sejarah gitu, Mas Indra, jas merah gitu. Yang ditandaskan oleh Dr. Muhaimin tadi, sebelum nasionalisme sekuler hadir gitu, atau nasionalisme yang sering dilekatkan pada Bung Karno, itu yang mempersatukan kita di Nusantara adalah pan-islamisme. Jadi nasionalisme Islam gitu ya. Maka kemudian tadi Hubul Waton Minal Iman 1891 yang menjadi tonggak sejarah atau milestone yang dibilang Dr. Muhaimin tadi, itulah kemudian yang menjadi identitas kita di Nusantara. Nah, di sana tentu backbone-nya adalah akarnya keberadaan dari pesantren-pesantren. Nah, yang kedua, kalau kita melihat dari sepak terjang dari Mbah Khalil ke Khalil Bangkalan ini, tidak hanya di Nusantara, Mas Indra. Ketika beliau di Mekah, ketika ada gerak pasang dari paham Wahabi, beliau melakukan respon ya ini secara apa ya, secara solidaritas mengajak intelektual-intelektual yang lain di dalam dengan gerakan kultural ya. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa, bahasanya kepedulian mal Islam yang rahmatan lil alamin itu diekspresikan oleh Syekh Khalil dimanapun dia, entah itu di dalam negeri, entah itu ketika dia ada di luar negeri ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita bahasa beliau seorang tokoh yang kosmopolitan ya. Cuma saya selama ini kan yang selalu dirujuk itu kan frontman gitu ya. Mungkin beliau lebih memilih diri rendah hati gitu ya. Lebih memilih diri untuk kemudian mensupport gitu. Itu Huri Handayani lah gitu. Itu maju. Nah, tapi kemudian beliaulah yang kemudian menjadi ikat jangkarnya dari satu dan lainnya itu, Mas. Dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya begitu ya, Bang Wili? Dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya. Begitu, Mas Indra. Oke, baik. Ranasih sebagai keluarga juga mungkin kembali bisa menceritakan kepada publik bagi yang menonton diskusi kita ini seperti apa nilai-nilai sebenarnya yang sangat lekat dengan Mbah Khalil atau Syaikhona Khalil begitu. Terkait dengan mungkin toleransi, perjuangan, dan lain sebagainya begitu, sehingga ini bisa ditularkan. Yang tadi Ranasi juga sempat menyinggung bahwa tujuan dari memberi gelar pahlawan ini tidak hanya sekedar memberikan gelar pahlawan, kalau Bang Willy tadi juga menyampaikan sebagai balas budi, tetapi juga untuk sebagai contoh tauladan bagi generasi selanjutnya begitu ya, yang mungkin saja tidak banyak mengenal bahkan nama-nama tokoh yang sudah diberi gelar pahlawan begitu, Ranasi. Nilai-nilai apa yang melekat dari Mbah Khalil? Ya, jadi menjadi sangat menarik usulan gelar pahlawan ini karena sebenarnya Syekhona Khalil ini sudah dikenal ya, kalau bicara tentang ketokohannya itu beliau itu sudah kenal. Kita lihat bagaimana makam beliau yang tidak pernah putus dari para penziarah ya, yang datang ke sana ratusan bis yang datang dari berbagai daerah yang ada di Nusantara ini. Itu bukti bahwa Syekhona Khalil ini sudah masyhur. Tetapi memang selama ini Syekhona Khalil itu hanya dikenal sebagai sosok tokoh sufi, seorang wali yang memiliki karomah seperti yang disampaikan Kak Willy tadi. Identiknya beliau itu ya hanya sebatas itu. Masyarakat belum mengerti sebenarnya secara umum beliau itu kemudian ada pada posisi yang sedemikian masyhur seperti ini, yaitu karena memang beliau banyak terisikan oleh berbagai keilmuan. Jadi Syekhona Khalil ini
ya kita bersyukur bahwa ternyata dari inisiasi untuk melakukan pengusulan, maka kemudian bergeraklah upaya-upaya untuk melakukan kajian-kajian, melakukan apa namanya verifikasi dan seterusnya, sampai kemudian alhamdulillah manuskrip Syekhona Khalil ini ditemukan di berbagai tempat. Tadi disampaikan oleh Kakak Willy sekitar 30 manuskrip yang ditemukan di karya-karya beliau itu. Sementara mohon maaf, saya kemarin bersama dengan Lajnah Turos sempat soan ke Tebu Ireng, soan ke Magboroh, ke Kiai Hasyim Asy'ari. Ternyata di sana Kiai Hasyim Asy'ari ketika berbicara manuskrip, Kiai Hasyim Asy'ari ini lebih sedikit daripada Syekhona Khalil. Jadi intinya adalah bahwa ternyata Syekhona Khalil ini ya sumbernya semua ilmu. Sumber dari semua ilmu. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa Syekhona Khalil ini harus menjadi rujukan, maka merujuk kepada Syekhona Khalil tentang semua hal. Ya. Persoalan sosial yang terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat, kalau kita kembalikan kepada bagaimana sih kehidupan sosial selama beliau hidup mengajarkan santri-santrinya, saya kira selesai sudah. Persoalan ekonomi, bagaimana hari ini yang juga perlu menjadi selalu menjadi diskusi yang menarik. Syekhona Khalil sebenarnya sudah menanamkan itu. Jadi kalau kita lihat salah satu peninggalan bersejarah, Syekhona Khalil itu membuat sebuah perahu di daerah kecamatan yang sampai hari ini diabadikan. Perahu Sarimuna ini ada, perahu Sarimuna namanya. Itu adalah sebuah pertanda bahwa pemikiran tentang ekonomi kerakyatan itu sudah lahir dari sejak Syekhona Khalil. Jadi saya kira banyak sekali disiplin ilmu yang bisa kemudian kita ambil ya hikmah daripada sosok Syekhona Muhammad Khalil. Ada contoh lain nggak, Ranasi misalnya, cerita-cerita tentang, tadi kan ceritakan tentang perahu apa tadi namanya, Ranasi? Perahu Sarimuna. Nah, itu kan menunjukkan nilai-nilai maksudnya adalah ekonomi kerakyatan. Nah, ini publik ingin banyak mendengar. Jadi, oh sampai sudah ada itu sebelumnya begitu, Ranasi. Mungkin juga ada cerita-cerita tentang kisah-kisah tentang para muridnya ini, misalnya tentang cerita Kiai Maksum, misalnya kemudian cerita tentang Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim gitu ya, terus kemudian Kiai Wahab Hasbullah misalnya dan lain sebagainya. Ada nggak cerita di keluarga itu menjadi, pasti kan diceritain lagi gitu ya, Ranasi. Ya, publik ingin tahu juga. Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Jadi kalau yang masyhur tentang Syekhona Khalil dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini kan menjadi apa namanya, menjadi sesuatu yang unik juga ya. Bahwa Syekhona Khalil ini memang gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi pernah Kiai Syekhona Khalil ini datang ke Tebu Ireng untuk apa istilahnya ngaji kalau di pesantren itu kepada Mbah Hasyim. Sehingga kemudian terjadilah sebuah apa namanya dialog atau sebuah dinamika komunikasi yang unik. Jadi ketika Syekhona Khalil ke pondok Tebu Ireng, terompah atau sandal beliau itu kemudian oleh Kiai Hasyim diluruskan. Syekhona Khalil juga meluruskan terompahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ada perebutan-perebutan yang kemudian menjadi ya mungkin kalau kita lihat secara zahir mungkin menjadi sangat lucu. Tetapi inti daripada pengajarannya adalah bagaimana kita bisa mengedepankan moralitas itu sendiri. Saling jadi menghormati. Kepada namanya guru kita harus hormat. Jadi itu diajarkan di situ. Ya. Jadi saya kira itu banyak yang kemudian bisa kita ambil daripada pembelajaran dari seorang Syekhona Khalil. Termasuk juga kalau di Bangkalan ini hampir di semua kecamatan, di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan ini ada masjid yang didirikan oleh Syekhona Khalil. Dan di setiap masjid atau di setiap kecamatan itu ada peninggalan yang juga unik ya. Jadi Syekhona Khalil itu banyak membuat sumur. Ya, okay. Jadi banyak membuat sumur. Ini artinya apa? Bahwa Syekhona Khalil ini sudah melihat jauh ke depan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sangat kalau di Madura memang daerah kekeringan, ya itu
Ya ternyata Syekhona Khalil memikirkan tentang itu. Sudah jauh-jauh hari di awal tuh sudah memikirkan hal seperti itu ya. Baik. Nah ini banyak sekali sebenarnya ingin dengarkan dari Ranasih, cicit dari salah satu cicit dari Syekhona Khalil ya, tentang cerita-cerita unik seperti yang tadi, cerita penuh dengan nilai-nilai moral seperti ketika ngaji justru ke tempatnya Kiai Hasyim Asy'ari yang sebenarnya adalah malah muridnya begitu dari Mbah Khalil ya. Ini sebenarnya banyak juga nih cerita-cerita yang ingin didengar itu Ranasi. Tapi kita geser dikit dulu nih, kembali ke soal kajian akademik kepada Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, nah orang ini kalau secara bicara pahlawan, maka secara simpelnya begini nih, kalau Pangeran Diponegoro ketahuan ada cerita tentang perang, perlawanan fisiknya begitu ya. Nah kalau Mbah Khalil ini apakah ada cerita soal itu juga sebenarnya? Pak Muhaimin. Ya, terima kasih Mas Indra. Kami sebenarnya ingin mencerahkan masyarakat terkait dengan proses pengusulan gelar pahlawan ini. Artinya, pengajuan gelar pahlawan itu tidak hanya berjuang secara fisik, mengadakan perlawanan terbuka, dan lain-lain. Perjuangan secara kultural dengan gagasan, pemikiran, dan lain-lain itu jauh lebih tahan banting dalam banyak hal. Kita tahu tokoh-tokoh besar di dunia dimulai dari gagasan. Dimulai dari pemikiran yang mengempowering banyak kekuatan. Itu fakta ilmiah yang tidak bisa dinafikan. Kita ingin membangun paradigma pemikiran masyarakat terkait dengan pengusulan gelar pahlawan ini. Artinya, kita tahu Ki Hajar Dewantara, kita tahu Ibu kita Kartini, kita tahu Fatmawati. Beliau-beliau itu berjuang tidak melalui jalur fisik. Begitu. Tetapi melalui perjuangan kultural dengan kontribusi yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini, gitu. Sampai detik ini perjuangan fisik Syekhona Khalil itu saya kira sangat ada. Nah, tetapi kami belum banyak menemukan bukti-bukti otentik yang mendukung hal tersebut, gitu. Nah, kami menemukan surat pemerintah Hindia Belanda kepada Syekhona Muhammad Khalil bertahun 1899. Gitu. Di situ Syekhona Khalil menuliskan di dalam surat pemerintah Hindia Belanda kepada Syekhona Khalil itu menuliskan di amplopnya itu, Allahumma inna hadza lisyun syarikun faqta yadahu wa rijlahu. Kami mengibaratkan bahwa Syekhona Khalil itu Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu seperti perampok yang harus dipotong tangan dan kakinya. Kalau kita interpretasi ungkapan Syekhona Khalil itu bagaimana memotong kaki dan tangannya, karena kaki itu kan diibaratkan sebagai gerakan. Kalau tangan kan diibaratkan sebagai kekuasaan. Kalau kami tarik secara filosofis itu pemerintah Hindia Belanda harus dihentikan kolonialismenya di Indonesia. Nah, kalau berbicara terkait dengan hal ini, saya kira peran Syekhona Khalil itu tidak hanya perjuangan secara kultural, perjuangan mengempowering dengan gagasan dan pemikiran. Tapi saya sangat yakin juga perjuangan secara fisik. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat di sekitar kami, dan itu sangat masyhur diketahui oleh khalayak luas, terutama di kalangan Nahdiyin, itu juga banyak narasi-narasi yang berbicara tentang perjuangan fisik beliau, bagaimana beliau di penjara dan lain-lain. Hanya saja, secara ilmiah, kami belum banyak menemukan bukti-bukti otentik keterlibatan beliau. Dari hal ini, kami melakukan penguatan peran beliau atau kontribusi beliau dalam perjuangan kultural di Indonesia, terutama mengempowering masyarakat melalui jalur pendidikan Islam, melalui penguatan nasionalisme di kalangan pesantren. Dan jangan lupa, peran Syekhona Khalil itu adalah anugerah yang luar biasa untuk Indonesia sekarang ini. Kalau menurut saya, di samping kemerdekaan, anugerah terbesar itu adalah Islam di Indonesia yang rahmatan lil alamin dengan nilai-nilai yang universal, terbuka, moderat, dan toleran. Kalau kita berbicara siapa peletak nilai-nilai dasar itu, merujuknya kepada Syekhona Khalil. Nah, kita tahu beliau adalah penentu lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Gitu. Jika tidak ada restu dari Syekhona Muhammad Khalil sampai detik ini, mungkin Jam'iyah Nahdlatul Ulama belum berdiri, karena pada saat itu suara-suara ulama tidak bulat, suara-suara yang dituakan ya, beliau ya. Suara-suara yang dituakan juga dalam hal ini adalah Mahaguru Syekhona Muhammad Khalil.
ketika Mahaguru Syaikhona Muhammad Khalil itu memberikan restu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Kiai Asy'ad Samsul Arifin, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari itu membulatkan tekad untuk membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita tidak bisa membayangkan umamanya ya, nilai-nilai Islam di Indonesia seperti halnya di Timur Tengah dan lain-lain. Itu makanya saya berani berstatement bahwa di samping kemerdekaan, anugerah terbesar di Indonesia itu adalah nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, universal, terbuka, moderat, toleran, dan lain-lain. Dan letak dasarnya itu adalah, salah satunya adalah Syaikhona Muhammad Khalil Bangkalan. Iya. Baik. Nah, ini juga digambarkan sebagai inspirator tadi yang soal Nahdlatul Ulamanya sudah disinggung. Letak dasarnya begitu. Tapi juga apakah memang betul kemudian menjadi inspirator bagi berdirinya organisasi besar lainnya di negara ini, yaitu Muhammadiyah. Apakah memang masih ada kaitannya juga, Pak Muhaimin? Kami memang secara ilmiah sudah melakukan kajian itu. Tapi sekali lagi kami tidak berani mengklaim terkait dengan berdirinya organisasi Muhammadiyah atau inspirator pergerakan organisasi Islam yang lain. Tetapi yang kami tahu bahwa organisasi-organisasi Islam pada saat itu intensif berkumpul di Surabaya, di Bangkalan, itu ya, mulai dari 1920 sampai 1926. Terutama terkait dengan keruntuhan Turki Utsmani di 1924. Dan itu juga mengintensifkan pertemuan-pertemuan tentunya dengan organisasi-organisasi Islam dari berbagai latar belakang ya. Cuma hanya sampai detik ini kami belum berani mengklaim terkait dengan Muhammadiyah apakah menjadi inspirasi terbentuknya organisasi Muhammadiyah. Kami belum berani mengklaim terkait dengan hal ini meskipun ada beberapa narasi yang berbicara tentang Ya, narasi-narasi itu kan ada juga itu ya, Pak Muhaimin. Yeah. Kami tidak bisa mengklaim itu karena secara akademik juga kami belum bisa menemukan bukti-bukti otentik terkait kesejarahan tersebut. Begitu. Okay. Tapi untuk nama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu apakah memang ada relasinya tidak? Ini masyarakat awam juga bertanya begitu ya. Apakah memang benar ada relasinya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dengan Mbah Khalil atau Syaikhona Khalil di Bangkalan? Secara langsung sampai detik ini kami belum menemukan keterkaitan dengan Syaikhona Muhammad Khalil. Tapi secara tidak langsung guru-guru dari Ahmad Dahlan itu adalah murid-murid Syaikhona Muhammad Khalil. Tentunya jejaring-jejaring itu juga muaranya kepada Syaikhona Muhammad Khalil. Tapi kalau beliau berguru secara langsung kepada Syaikhona Khalil, sampai detik ini kami belum menemukan bukti otentik terkait dengan narasi-narasi sejarah yang berkembang di luar. Karena itulah kami juga tidak berani mengklaim, karena kami juga berbicara dalam konteks akademis, tentunya harus didasarkan pada bukti-bukti otentik, berdasarkan kaidah-kaidah akademis. Nah, sampai detik ini, kalau secara langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak berguru kepada Syaikhona Khalil. Oke, baik. Nah, kita sudah masuk segmen kesimpulan ya. Mungkin dimulai dari Pak Muhaimin dulu. Sebenarnya ini berapa panjang lagi jalannya kalau dari sisi syarat-syarat yang harus ditempuh dan lain sebagainya sampai ini nanti ada di presiden begitu ya, Pak Muhaimin. Mungkin gambaran bagi masyarakat terutama masyarakat Madura yang bisa saja kita sebut menanti sekali ketika gelar pahlawan ini, Bang Willy tadi menyinggung dan belum ada gelar pahlawan di bagi tokoh di Madura begitu ya. Berapa panjang lagi perjalanannya ini, Bang Muhaimin? Atau justru sudah kita sudah dekat ini dengan pintu gerbang gelar? Hasil audiensi terakhir kami dengan Menko Polhukam, itu usulan dari Kementerian Sosial sudah masuk kepada Dewan Gelar. Dari Dewan Gelar ini kemudian melakukan sidang yang anggota-anggotanya merupakan tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan militer, purnawirawan, akademisi, tokoh sejarawan, dan sebagainya yang kredibilitasnya tidak kita ragukan dalam menentukan layak tidaknya individu itu untuk menjadi pahlawan nasional. Dan alhamdulillah tinggal beliau-beliau bersidang di Dewan Gelar, kemudian dibawa ke Presiden. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada kabar baik, karena Pak Mahfud MD meskipun beliau orang Madura, beliau sangat tidak diragukan kredibilitasnya. Artinya
teman-teman, maaf, tokoh-tokoh yang di dewan gelar tersebut tentunya bekerja sesuai dengan asas profesional. Profesionalitas ya, tentu saja. Benar. Ya. Betul. Jadi kami bukan tinggal menunggu saja dari Madura kemudian. Benar, iya. Dan sudah begitu ya. Kami baik. Tinggal menunggu saja di awal November, insya Allah sudah ada keputusan. Ada kabar baik ya. Iya, karena tidak hanya Syaikhona Khulil, tapi banyak tokoh-tokoh lain yang diusulkan menjadi pahlawan nasional yang juga dibahas di Dewan Gelar. Okay. Kira-kira di 10 November nanti sudah ada keputusan Presiden terkait dengan publikasi pengumuman pahlawan nasional tersebut. Baik, Bang Willy, bagi Partai Nasdem, apa ini artinya begitu bagi Partai Nasdem ketika nanti pada 10 November atau di awal November sudah ada kabar baik tentang gelar pahlawan bagi Syaikhona Khalil ini? Apa artinya ini bagi Partai Nasdem, terutama Bang Willy yang daerah pemilihannya adalah di Madura Raya? Ya, Nasdem kan selalu mengedepankan gerakan restorasi, Mas Indra. Jadi tentu hal-hal yang baik, yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita harus terus digali dan ditumbuh kembangkan. Saya tentu hal ini menjadi apa ya, menjadi spirit nah ya, apa yang dibilang oleh Ranasi, apa yang dibilang oleh Dr. Muhaimin, keteladanan, kebijaksanaan, kemandirian yang ditampilkan, yang diperagakan oleh Mbah Khalil itu benar-benar menjadi role model dari jati diri bangsa kita. Jadi biar bangsa ini seperti apa kata Ranasi di awal, jati dirinya tidak menggok ke kiri, menggok ke kanan gitu ya. Tapi kita benar-benar memiliki identitas yang original gitu ya, yang benar-benar lahir dari bumi. Nah, itu yang dihadirkan, yang direpresentasikan oleh Mbah Khalil ya. Yang kedua, kita harus kembali ke akar sejarah kita. Sekali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dan di sini kemudian pahlawan itu dalam perspektif yang tidak hanya kemudian pendekatan yang militeristik ya, yang sejauh ini sangat hegemonik ya. Bahwasanya perjuangan bagaimana mencerdaskan kehidupan berbangsa, memajukan peradaban bangsa itu suatu hal yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan ya. Hal-hal seperti itu yang ditunjukkan oleh Mbah Khalil ya. Dan kemudian bagaimana eksistensi dari pesantren, dari kalangan santri itu benar-benar menjadi akar kebudayaan masyarakat Indonesia yang otentik, Mas Indra. Nah, ini yang perlu terus-menerus kita rawat ya. Dan semoga dengan Mbah Khalil menjadi pahlawan nasional, Islam yang rahmatan lil alamin gitu, itu tumbuh subur di tengah-tengah kita ya. Dan yang paling penting adalah kemandirian, keteladanan dan kebijaksanaan itu yang tumbuh di semua. Kalau enggak sekarang kan ya pendidikan kita komersialisasinya gila-gilaan, Mas Indra. Keteladanannya jarang sekali. Nah, apa yang dipertontonkan oleh Mbah Khalil ya, walaupun kemudian gelar pahlawan ini sama sekali tidak tidak menambah atau mengurangi lah apa yang sudah diperbuat oleh Mbah Khalil itu sendiri. Nah, tapi kitalah yang harusnya tahu diri bagaimana bisa berterima kasih kepada para pendahulu. Jadi Partai Nasdem, dalam hal ini fraksi Partai Nasdem, akan terus, bahkan bulan depan Hari Santri kami terus akan menyelenggarakan seminar tentang Mbah Khalil lagi, dan masih ada beberapa serial lainnya untuk kemudian melakukan mainstreaming tadi bahasanya Dr. Muhaimin itu. Jadi literasinya pentingnya. Nah, ini yang kemudian biar generasi kita tidak menjadi generasi yang amnesia. Mungkin amnesia. Itu Mas Indra. Lupa sejarah, bahkan tidak tahu sejarah, bukan hanya lupa tapi tidak tahu sejarah sama sekali begitu ya, tentang guru bangsanya. Iya. Baik. Nah, sekarang dari pihak keluarga, atas nama keluarga, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan ketika gelar pahlawan ini nanti insya Allah begitu ya akan diberikan kepada Mbah Khalil, Syaikhona Khalil, gurunya para guru, Ranasi? Mungkin sama dengan Kak Willy tadi sudah disampaikan, yang pada intinya ketika
membahas tentang Sayyidina Khalil ini membahas lautan ilmu. Jadi bahrul ulum, kalau dalam bahasa Arabnya itu Sayyidina itu bahrul ulum. Jadi keilmuan beliau itu luar biasa. Dan kita berharap Sayyidina Khalil ini akan diberikan gelar, ya, meskipun dalam posisi sebenarnya Sayyidina Khalil tidak butuh gelar. Tetapi lebih kepada bangsa ini, negara ini yang membutuhkan pembelajaran sejarah penting tentang bagaimana dedikasi beliau, ya, Sayyidina Muhammad Khalil itu. Oke. Baik, terima kasih Lora Nasih, perwakilan keluarga dari Sayyidina M. Khalil Bangkalan, Dr. Muhaimin, Ketua Tim Pengusul, termasuk juga sekaligus Ketua Tim Kajian Akademik Biografi, dan Bang Willy Aditya, anggota DPR RI Fraksi Nasdem dari daerah pemilihan Madura Raya, atas diskusinya hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan kita semua atas salah satu tokoh besar bangsa ini yang mungkin tadi disinggung tidak masuk mainstream sejarah, ya, selama ini. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, bagi dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah diskusi kita dalam crosscheck medcom.id di edisi akhir pekan ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana, salam sehat selalu, sampai jumpa.